Ni memang padu, Mat. Memang padu. Dekat jual semua. Siapa kau nak ni? Ini kalau 300 ni boleh lepas ke, Mat? Assalamualaikum kawan-kawan. Selamat datang ke Badul Channel. Okey, hari ni saya berada dekat Temeloh, Pahang. Saya hari ni nak pagi-pagi ni. Sekarang ni waktu bukan pagilah, dah tengah hari dah. Sekarang ni saya nak pergi melawat farm. Farm lah, lebih kurang farm Abang Mat. Lama. Orang kata dah lama kita berhubung dekat WhatsApp, dah lama berkawan dekat WhatsApp, tapi tak pernah berjumpa. Daripada dia bela ikan berapa ekor je, sekarang dah start meniaga ikan laga. Okey. Hari ni saya nak pergi jumpa Abang Mat. Saya nak tengok macam mana rupa keadaan rumah dia, ikan-ikan dia. Okay, jom. Abang Mat dah bagi location rumah dia, dekat je dengan Sungai Pahang ni. Dekat Bandar Temeloh juga ni. Tapi seberang sungai. Kita kena pergi seberang sungai. Lepas tu rumah dia di tepi-tepi sungai tu je. Jom. Kita tengok rumah Abang Mat. Apa ikan yang ada. Kampung ni. Ada orang tengah jaga lembu ni. Ada budak dengan dua orang lelaki dan perempuan. Okey geng. Saya rasa map ni dia dah bawa saya salah jalan lah. Dia dah bawa kita salah jalan dah ni. Tapi tak apalah, pemandangan cantik juga. Tadi lembu. Sekarang biri-biri pula. Biri-biri lagi. Hey, hey, rumah Abang Mat kat mana? Sebenarnya perjalanan kita sebelah, dia tak nak ke tepi lah. Kenapa sahaja dia tak nak ke tepi? Kau nak kena ni. Dia bangun. Ikan langgar pula biri-biri orang. Kita kena ganti. Okay geng, betul lah ini rumah Abang Mat. Kita dah sampai. Jom. Okay geng, inilah dia Abang Mat yang saya ceritakan tadi. Kita dah sampai rumah Abang Mat. Abang Mat, tadi yang saya ikut tadi tu jalan belakang kan? Itu jalan belakang ni. Rupanya ada jalan depan tu sana. Jalan depan ni jalan lebak seberang. Saya ikut jalan belakang tadi, ikut tepi sungai yang Abang Mat. Itu kampung tebal tu. Kampung tebal? Saya ikut tepi sungai. Ada kambing lah, ada lembu lah. Itu jalan lama, jalan tepi sungai tu. Ada tanah runtuh lah, macam-macam lah. Jalan ikut depan ni jalan mahala ke PLKN. Okey Abang Mat, kita nak tengok Abang Mat punya ikan ni sekarang ni. Masuk. Tengok. Jom kita tengok. Okey Abang Mat. Abang Mat boleh tak perkenalkan diri? Abang Mat ni siapa? Abang Mat ni nama Abang Mat, nama penuh Abang Mat, Mat Othman bin Daud. MATOS. Mat Othman bin Daud, asal daripada Terengganu. Terengganu. Kahwin dengan orang Temeloh. Dah jadi warga Temeloh dah. Dah lama duduk Temeloh. Dah lama dah, berkadalan duduk dekat 30 tahun dah. Ikan jenis apa Abang Mat jual? Mak sekarang ni sudah menunjukkan ikan candy. Candy? Candy, lepas tu lain avatar. Lain avatar? Lepas tu white beta pun ada lah sikit. Baru-baru belajar. Ni macam avatar je ni? Ini lain avatar ni. Ni ha, lain avatar? Lain avatar. Yang atas ni lain avatar lah. Ya. Avatar. Abang
Abang Mat jual dalam kampung ni, jauh-jauh macam ni ada ke Abang Mat orang datang? Itulah Abang Mat ada buat banteng dan pakai banteng dekat simpan luar tu kan. Oh, banteng. Abang Mat dah buat banner-banner lah. Haa, banner tu, lepas tu buat signboard. Dekat nak masuk rumah tu pun ada satu lagi signboard. Oh. Kalau turut tu memang nampak lah. Apa masuk memang nampak signboard. Ada dua lah Abang Mat. Ada dua. Tiga. Abang Mat dia tulis candy ni. Haa? Haa, ni lah. Line candy. Line candy. Oh, dia ni buat candy. Mak bapak dia candy. Ha. Belum tukar color lagi kot. Ha, baru lagi baru masuk. Baru masuk. Ha. Dalam 2 bulan lebih ya ni. 2 bulan lebih baru. Aduh, besar. Oh ni HMPK. Ha, HMPK ada sikit. Banyak api dah. Oh, ini paling cantik. Abang Mat jual ikan kat rumah Abang Mat ni? Ya. Yeah. Paling murah berapa Abang Mat? Paling murah adalah RM10. Yeah. Oh, RM10. Yeah. Ini kita tengok orang ni pula. Yeah. Siap ada pokok-pokok lagi. Abang Mat buat pokok ni. Memang Abang Mat letak pokok ni tak mati pokok ni? Pokok ni dia dua alam. Antara agak boleh hidup, dalam air boleh hidup. Oh, dua alam. Dia jadi macam keladi je. Pokok pun ada dua alam eh. Pasien dia untuk nak stabilkan air lah. Abang Mat, RM10 je. Ni harga dia? Ini tengok apa tengok pada tu lah. Tengok jenis juga. Tengok jenis, tengok cantik macam mana. Sebab ni, ni anak lagi ni. Oh, anak lagi. Macam-macam ada half moon banyak juga eh. Itu daripada daripada Spirit. Oh, Mak Cross kan ni? Tak, ini betul. Wah, ni MG. MG dia daripada Candy. Wah, ni muka putih ni. Orang panggil monkey face selalu ni. Daripada Candy ke dah? Candy juga. Sudah. Mana dia adik-beradik? Adik-beradik ni? Adik-beradik. Tapi keluar dua jenis. Dia keluar bagai-bagai. Pelbagai. Ni line avatar. Avatar. Tengok ni, geng. Line avatar. Line tu garisan eh? Dia ada kena-kena lah. Ni anak-anak avatar ni dulu eh? Dia tak, dia tak pecah colour lagi eh? Ada chance dengan nak pecah colour ni Abang Mat? InsyaAllah ada. Ada. Sebab adik-adik dia buat banyak yang dah pecah colour dah. Oh, adik-adik dia ada yang dah pecah colour? Ada dah, ada yang pecah colour. Kita nak tengok yang ni dulu. Ni line avatar ni. Wah, ini kepala dia dah start hitam lah. Memang ni kepala dia dah start hitam lah. Tak lagi hitam tu. Bintik-bintik. Dah minta dia cepatlah sikit. Dia dah buka dah tu. Ni yang paling degil dah ni. Ini. Kayak degil kan. Line avatar. Kita dah ada nampak lah ya? Dah nampak lah. Induk dia beli mana Ramai? Avatar ni saya dapat daripada daripada banteng. Okay, geng, kita tengok avatar Abang Mat. Yang tadi adik-beradik dia, ini adik-beradik dia lah. Yang dah mutasi lah. Dah mutasi dah. Dah jadi avatar. Eh, koyak habis ni. Baru lepas break. Oh, baru lepas break. Abang Mat kena rawat dia elok-elok Abang Mat. Iyalah. Dia kalau tak, dia stres. Dia macam murung kan. Dia tak nak makan. Tentak. Ya, itulah. Tentak anak dia padu-padu juga macam ni. Sebab dia, ya, Abang Mat kahwinkan dia dengan Black Mamba. Black Mamba? Maknya lah. Dia tak, dia, ni. Dia sekarang. Dia sekarang. Baru pabrik dengan Black Mamba. Black dengan Mamba. Super Black. Super Black pun ada. Female dia Black Mamba. Black Mamba ada pun. Dia tengok dalam tong. Ini besar pun, Mat. Ni giant ni. Itu giant. Giant macam Bangkok Fighter. Tak,
Mungkin kot. Okey, ini satu lagi kita nak tunjuk Abang Mat punya koleksi kan. Inbelis Abang Mat eh. Ya. Abang nak tunjuk. Oh, tengok. Koleksi kan Inbelis Abang Mat. Abang Mat juga jual ikan Inbelis, geng. Padu-padu. Gelap-gelap kalanya ha. Abang Mat, hitam-hitam ikan Abang Mat ni ha. Ha. Ini cara Abang Mat buat eh. Abang Mat letak daun pisang eh. Abang Mat letak daun pisang, lepas tu bagi makan pelet marbeni. Pelet marbeni. Ha. Tak, dia tak sampai 3 hari dia dah naik dah. Ini formula ni saya rasa daun pisang tu lah ya. Ya. Oh, memang ikan Inbelis ni kita kena daun pisang bukannya daun ketapang. Ya. Padu Abang Mat ni Mat. Ha, ni ikut ini tak flare lagi ni kalau flare dia padu. Ada yang padu-padu. Abang Mat tak masuk kom. Ha, sekarang ni tak ada. Lepas lagi. Lagi buat gula tak ada lagi. Gula tak buat lagi? Ha, tak buat lagi. Harap-harap geng-geng teman lu cepat-cepatlah buat kom. Ikan Inbelis Abang Mat semua padu lah. Abang Mat, Abang Mat jual ikan Inbelis Abang Mat. Berapa ringgit ni Abang Mat? Ikut form ke apa? Harga ikut harga orang kampung lah kan. Ikut harga orang kampung. Adalah RM9 jual. RM9 pun ada. Ha. Dia jual harga mama kan. Orang kampung pun tak ada juga. Tengok geng, Abang Mat jual ikan Inbelis banyak ni. Stok Inbelis ni. Rasanya ada dalam 20 lebih. Ha, 20 lebih. Atas dia 36, 78. 8 kali 5. 40 lah Abang Mat. Ya. Ha. Ada 40. Ha, ada 40 ekor Inbelis. Ini semua tak jual ni kenapa? Ini kita nak buat induk. Induk. Mana ikan ni akan dijual esok, anak-anak dia esok. Abang yang padu ni kita akan jual semua. Abang Mat punya air putih hijau je. Apa colour dia macam ni? Cahaya matahari ya. Kita lambat tukar air dia jadi hijau. Hijau. Ini half moon. Padu ni. Ni besar berjurai-jurai dia punya tu. Nak jadi awatar pun ada. Ekor dia oi, berat dah tu. Dah tua dah ni Mamat. Tu. Tua dah. Tua tu. Daun pandan ni ada apa? Dalam daun pandan ni kita ada ikan. Anak ikan. Apa dalam ni candy. Oh, tak angkat pun candy. Abang Mat biar macam ni je. Jernih air dia. Abang Mat tukar ke memang dia jadi jernih? Jernih. Sebab daun pandan ni lah kan. Dia tarik-tarik ikan tu dia sedap. Tarik. Ini pula? Dalam ni ada jaya Inbelis. Oh, yang jaya kawin dengan Inbelis? Abang Mat kawin dengan jaya dengan Inbelis tu? Tu anak dia. Ini projek akan datang. Weh, anak jaya dengan Inbelis? Apakah akan jadi nanti? Yang Abang Mat nak cari apa? Cik anak? Tengok tu anak dia. Sabar. Nampak. Ada dua tong. Abang Jaya kahwin dengan Inbelis. Okey Abang Mat, kita dah habis tengok ikan kat depan. Boleh Abang Mat tunjuk kat lagi satu tempat. Kucing tu tidur Abang Mat tolak tu pagar dia tak nak bangun. Tak tidur. Tengok cara Abang Mat tu berikan. Oh, kat luar ni pada. Ini cara paling simple kan. Cara simple. Kalau sibuk-sibuk banyak yang kerja. Buat macam ni je. Tinggal gitu je. Tinggal macam ni, bagi makan cukup. Ni kahwin ke apa ni? Dia tengah break. Ni bersama lah. Ni bersama je. Celah-celah pokok lah. Abang Mat biar dalam ni je. Tu ada anak tu banyak tu. Banyak lah anak. Ni daripada Giant dengan Inbelis ni. Giant dengan Inbelis. Giant dengan Inbelis. Ni pun telur dia lagi ni. Telur dia. Tu anak dia. Tak maksudnya. Kalau kita buat macam ni. Abang Mat biarkan jantan dengan betina Abang Mat tak keluarkan. Lepas dia, tu. Dia akan berulang-ulang. Dia dah beranak. Lepas tu dia masih terus lagi kahwin. Dia kahwin lagi. Dia buat lagi. Dia buat lagi. Abang Mat tinggal kutip anak je.
apa. Oh, macam tu caranya. Janji tempat luas kan? Ha, cara semula jadi. Cara semula jadi. Apa mak ada tempat nak tunjuk lagi? Ada lagi depan. Ada, jom. Ini yang wajah. Ini dalam kontrol ni. Ini daripada Jaya, Lain Jaya. Lain Jaya ni. Ya untuk pembesaran. Ya pembesaran. Pembesaran. Tak dekat sini berapa lama tak tukar. Ini apa mai? Ya pembesaran ni. Jayen. Jayen. Wah, bermak ada maknanya bermak ada stok ikan jayen juga ah. Yang dah jual nak jual pun ada. Ni kita ni projek tu tahun lepas. Untuk tahun lepas. Tahun lepas ke tahun depan? Tahun lepas. Bermak cakap tahun lepas lah. Dah start tahun depan kita akan jual lah yang jayen. Oh, tahun depan. Lagi berapa hari je. Tapi dalam lagi 20 hari. Bulan 3. Untuk ikan ni projek dia sampai bulan 3. Dari bulan 3 lah. Ikan dah putih pemantan. Taklah abang mak letak macam ni je ya. Ha, ni tengok. Ni apa? Ni. Candy jayen. Ya, lain candy. Ni tengah nak proses pembesaran ni. Pembesaran. Dia kalau kita open macam ni, dia color pun cepat masuk. Apa dia tengok warna merah tu? Ha, ni pun candy je. Jaya langkit. Memang color dia memang pure. Memang padu. Tengok ni, yang ni merah ni. Merah ni ada. Ni pada open dari matahari. Open Terdedah. Macam semula jadi lah. Tepi-tepi tu pun. Ikan tu semua tu apa mak eh? Mak suka buat cara semula jadi ni. Oh, suka buat cara-cara macam ni. Pokok-pokok penuh. Ni itu yang bapak dia tadi tu. Avatar kahwin dengan Black Mamba. Ni anak-anak dia. Avatar dengan Black Mamba. Ha. Itu anak-anak dia. Yang putih. Tu. Banyak kan anak dia? Banyak. Dekat sikit lagi benda. Dah dah pandang. Tak, nanti dulu Abang Mak. Okey Abang Mak, apa ada lagi? Ni Abang Mak ada projek Mesra Alam. Mesra Alam? Daripada ke Iblis. Kita kahwin, lepas tu sampai masa kita akan lepaskan balik. Oh, ni Iblis? Iblis. Oh, Abang Mak break Iblis lah. Break Iblis ni lepas kita tu? Lepas balik. Oh, ini. Untuk Abang Mak lepaskan balik. Bagus-bagus. Yang ni? Candy. Candy Red. Candy Red. Ha. Tengah jaga anak eh? Tengah jaga anak. Tengok ni. Anak-anak tu banyak. Duduk dalam ni lah. Ada semua bekas-bekas ni ada anak ikan. Yang ni pula macai Iblis. Macai. Semua dah siap tulis dah. Tak payah dia tanya. Pun ada anak. Anak tu banyak. Banyak nak tengok anak dia. Itu macai ni tak kuat sangat. Ui, tak nampak. Tu ada anak. Pasal dia. Ada anak tu. Dia mudah makan anak kalau kita Kacau. Betul, jangan kacau dia. Dia tak betul sikit panggil dia. Awak ke jenis Y ni. Orang suruh sama dengan anak, dia makan anak. Ni lain candy. Oh, ni lain candy. Okey dah. Yang ni? Ni daripada projek apa mak nak buat avatar dengan Kalimaya. Nak jadikan avatar Kalimaya. Mantap geng, avatar ni, Kalimaya. Ni anak. Ini dia female dia. Boleh. Female dah betul. Dia nak tak datang? Nak. Tengok. Dahsyat dia. Cantik. Ni female. Dia punya jantan. Avatar. Avatar tadi dia ambil gambar dia ni kan? Tak ada maunya. Tapi banyak anak. Memat banyak kan? Dia minta-minta dia jadilah. Gelap-gelap pun. Dia jadi Kalimaya lah. Avatar Kalimaya. Dia nyawut dia main kat awak. Tengok. Tengok balik. Ni betina dia. Jantan dia avatar tadi? Lagi. Ini takut dengan baru channel. Ini? Ini. Oh, candy. Ini candy. Candy tu avatar dengan super black. Kan? Sebab ada tulis tu. Saya nampak. Avatar dengan super black. Mantap lah. Semua projek untuk nak naikkan taraf avatar Abang Mat lah. Maknanya rumah Abang Mat ni banyak avatar lah Abang Mat kan? Kan? Yelah. Mantap lah. Lagi tempat lain ada? Ada belakang ni kita tengok lagi. Okey, jom. Abang Mat,
tu durian kan? Tapi abang sekarang dah ada jadi durian utuh. Abang tak nak durian utuh. Sekejap kita zoom durian. Durian utuh ni pasal lama banyak sangat? Patut dah utuh. Durian, durian. Apa mak punya tu? Dah patah dah hari tu. Banyaklah durian, lebat. Orang nak durian utuh, apa mak tak nak durian utuh. Ni natang apa pula ni? Titik. Rumah apa mak ni macam zoo? Rumah apa mak macam zoo? Ada benda. Oh, saya itulah semenjak pergi melaut-melaut rumah orang. Menarik lah. Oh, ni pokok bunga kantan besoknya. Besar kan pokok ni. Lalu, dia nak sikit lah. Lalu, belakang. Belakang? Okay, okay, stop dulu. Ini belakang ni. Candy yang padu-padu untuk... Ya Allah, ini dah bukan macam zoo. Fancy red fish. Mana? Mana? Fancy red fish? Macam air tempat air bertakung rupanya ikan. Mana tadi? Yo, tu. Ni. Ni padu. Induk ke apa ni? Induk. Fancy redfish. Wah. Kalau ni pun ni je juga. Ini tempat pembesaran ke? Ini pada rehat saja. Oh, abang mai bela dulu bagi besarlah untuk buat induk. Kita nak break semula. Bagi rehat sekejap. Oh, bagi rehat. Kalau ni ada itu super red half moon. Super red half moon. Oi, bubul-bubul ni apa? Macam haruan. Dia cepat besar. Hidup bekas je ni cepat besar. Nampak sihat je dia. Ni dia muncul lah, Mamat. Dia dah muncul. Dia jadi mata-mata color eh. Padulah. Tempat-tempat belakang rumah macam ni. Yang ni dia panggil hijau apa ni? Turquoise. Ada anak sekali eh. Tu. Apa ni Mamat? Nama dia? Hijau benda. Minta dia naik lah bagi kawan tengok. Okay. Tak apa? Mau dia. Tak besar ni. Abatah ke? Bukan abatah. Habis? Yang apa nama? Ui, menariknya Mamat. Warna dia macam ingkar dia bahak. Ni half moon ke? Bukan? Bukan lagi. Woi. Macam ingkar dia bahak lah Pak Mat warna dia. Nak jadi dah betul pun dia tak? Ni hasil anak Abang Mat cross ke? Ya. Yeah. Cross kan dia. Cantik lah warna ni. Dah lah besar. Ada anak pula tu sekali dalam ni. Relax dia. Ni apa? Ni baru betul-betul amu. Cantik dah tempat macam ni. Tiba ada ikan cantik macam tu. Nak kena buruk lah. Anak banyak ni. Abang Mak kena panggil dia. Tak buruk lah. Nak kata slow takut angkat anak kan. Anak ikut sekali dengan pokok-pokok. Tu. Oh tu dia. Mantap lah. Mati kali eh. Apa mau mati kali? Aduh lah. Tu dia. Cahaya. Ni half moon ni. Dia tengah jaga anak eh. Banyak belakang-belakang ni banyak yang jaga anak lah. Oh, dalam bekas-bekas tak ada lagi lah Abang Mat. Macam ni. Hutan lah Abang Mat. Macam ni kebun ke apa? Belakang saya pun ada lagi. Ni. Ini. Mantap lah. Kan ni mantap kala. Syok bro. Cantiknya. Lain tu ni. Tengok macam ni pun dah tahu cantik. Kalau dapat angkat dia, dia bertuah. Dia lagi. Tu kata bertuah tu kalau dapat angkat. Dia memang lari. Tapi memang padu. Ni lain. Itu lain avatar ni. Lain avatar?
Tengok. Warna-warna macam ni dengan keadaan pokok dia lagi. Kita nak semula jadi ya? Semula jadi. Dia jaga pun cara semula jadi ya? Ada anak ada eh? Ha. Weh, semua abang mak punya ikan tengah jaga anak eh? Mak cuba buat cara semula jadi. Body dia kuat. Oh, antibody kuat. Ha, ni jawab pembesaran. Ni ada daripada anak jaya. Banyak ni. Semua ada ikan. Semua ada bekas-bekas ada ikan. Jaya pun dia ada. Dalam bekas ni pun ada? Ada. Semua ada ikan. Pam tandas ni. Kita guna. Guna semuanya. Ha. Ah, mana boleh guna, kita guna. Tengok tu. Bata tu. Abang Mat tengok ni, angkat ni. Tengok. Ni. Tengok jaga anak ke tak ada kan? Haa, ni tak. Ni jaga pembesaran. Tengok ni, pembesaran. Ni daripada Jayan. Daripada Jayan? Kenapa? Jadi Abata. Haa. Ambil saya dah tengok eh. Abata ke? Geng, cuba nilai sendiri geng. Abata ke apa ni? Abang Mat buat pembesaran ni, Abang Mat nak jual ke Abang Mat nak buat induk? Haa, kita akan jual. Jual. Dia kita bagi yang betul-betul padu korang. Oh, ni memang padu Abang Mat. Memang padu. Jual semua. Siapa korang nak ni? Ini kalau 300 ni boleh lepas ke Abang Mat? Oh, 300 ni laku ni Abang Mat. Ya. Ya, betul. Tengok form dia, ekor dia semua. Balance, balance. Ya. Ini. Wow, ni HMPK. Bukan HMPK ni, ni half moon. Ha. HM. Macam tu. Dia silap jadi avatar. Ya. Ekor dia semua cantik ni. Ni dia tak boleh pegang apa Mat kalau half moon yang jenis cantik je ni. Sebab takut koyak. Nanti harga dia jatuh. Okay, kita letak balik buku-buku. Yang lain tu kita tak tunjuk sangat. Wah, itu lagi seekor avatar. Wah, tu lagi seekor. Maknanya banyak avatar juga dalam ni. Weh, ni lagi satu. Mamat, ada lagi satu ni. Apa ni? Buku pelatihan yang buat. Macam mana boleh sesat je ni? Induk ni. Induk ni dah tak dah. Kita nak buat. Okey dah, Mamat. Tunggu masa boleh. Okey, ni apa, Mamat? Cantik bintik-bintik ni. Ni daripada Fancy Red Base ni. Fancy Red Base. Padu-padu. Saiz pun besar-besar ni. Jaga anak ke apa ni? Ah, jaga anak. Tayar-tayar kacau lah. Mantap, Mamat. Okey. Dah. Mana? Kenapa ni? Ini crown tail. Crown tail? Oh, ini special ni. Tak pernah ada lagi crown tail setakat ni. Crown tail. Oh, itu crown tail. Warna merah eh? Warna merah. Merah lepas tu? Dia punya crown ekor dia tajam-tajam macam troja. Oh, tu. Ui, ganas. Tu pun jaga anak ke tu? Ui, jaga anak. Kita nak. Kita nak break je. Anak pun dah besar tu. Cantik-cantik. Okey dah, jom. Kita pergi depan. Okey Abang Mat, kita dah habis tengok ikan Abang Mat semua. Okey, kita nak bagi info kat kawan-kawan yang nak datang beli ikan Abang Mat ni yang berminat kan. Sekarang kita berada dekat kampung apa ni? Kat mana? Tempat Abang Mat duduk ni, rumah ni, Kampung Tanjung Batu. Kampung Tanjung Batu. Temeloh Pahang. Temeloh Pahang. Okey, siapa-siapa yang nak tu yang dekat dengan Temeloh ni boleh datang lah rumah Abang Mat. Abang Mat sepenuh masa ke apa ni? Sepenuh masa lah, kat rumah dia lah. Sentiasa ada kat rumah lah. Sentiasa ada kat rumah. Boleh kot. Nak cari rumah Mak cukup senang eh? Cukup senang eh? Masuk apa pada jambatan Temeloh Mahala ke Osas tu kan? Lupa signboard lebak seberang. Ada satu banting situ. Follow je terus je. Oh, banting tu dia tulis ni lah. Ikan laga Abang Mak. Ikan laga beta. Abang Mak ikan laga beta. Abang Mak ikan laga beta. Okey. Siapa nak tu boleh juga berwhatsapp dengan Abang Mat dengan nombor yang saya dah letak kat bawah ni. Contact Abang Mat. Okey lah Abang Mat. Okey. Setakat ni je lah video. Iyalah. Jangan lupa apa? Jangan lupa subscribe pada channel. Subscribe pada channel.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam.